belajar pakai beli yang kaset, lihat vinil dengan hitam. Jajan nggak pak? Jajan dulu, makan tadi di Klepot tadi. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka makan siang, dalam itu ada khusus. Menyambut weekend. Ya, siap. Pak Anies, ini banyak yang nyariin bapak nih. Nanya kan apa relawan juga udah banyak yang bergerak nih pak. Ini sekarang per hari ini gimana pak Anies? Apakah sudah ada kebutuhan fix atau enggak untuk maju atau masih memikirkan? Ya, ngalir aja sekarang. Kita lihat secara serius. PKS, PKB, Nasdem itu udah ngasih sinyal kuat banget buat bapak maju lagi gitu. Ini condongnya udah maju, udah mau maju nih pak, maksudnya udah pasti bakal maju lagi atau gimana? Dari Pak Anies yang mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sampai terus saya merasa sangat terhormat sekali dengan teman-teman yang memberikan kepercayaan dan awan dan memberikan pandangannya bisa hari-hari ini udah tidak lama lagi bisa sampai. Pak saya kemarin ketemu dengan Pak Ridwan Kamil ya Pak. Sudah ngobrolin apa aja sih Pak? Boleh. Dari malam. Dari malam. Ada soal dari malam kita sama-sama menuju undangan kita besar Inggris merayakan ulang tahun kelahiran Raja Sarmas. Lalu ngobrol dengan Pak Emil, teman lama. Saya kenal Pak Emil, ketika beliau masih jadi arsitek. Dan seminggu sekali ketika beliau masih menjadi calon wali kota, saya pun ikut bikin endorsement buat Kang Emil waktu itu. Dan ketika Kang Emil dilantik jadi wali kota, saya diundang datang pelantikannya karena saya ikut endorse beliau. Pada waktu itu tahun 2013 jadi Kang Emil adalah teman lama, sahabat lama. Kita tadi malam ketemu, ya tentu kita ngobrol macam-macam. Ada ngomong soal kayak bakal